sampai sini. Jadi kita pindahin ke sini. Oh, di sini cetaknya aja untuk pematangannya di sana. Iya. Oh, ini dikasih apa, kok? Madu-madu. Dikasih madu. Madu. Dia memang ada rasa-rasanya atau memang semua dikasih madu ya? Untuk ininya aja sih, untuk apa, penggorengan yang pisang, nangka, gitu kita kasih madu. Oh, gorengan yang pakai cetakan ini dikasih madu. Wah, 6.000 pakai madu lagi ya? Iya. Mantap bener. Kalau itu cetakan buat nangka, pisang, buat nangka pisang. Oh, ini nangka pisang, bukan cempedak. Bukan. Nangka digoreng juga berarti? Iya. Nangka, nanas, kita ada. Oh, nangka, nanas ada? Iya, ada. Dengan cici siapa? Mohon maaf. Lia. Oh, ini lagi proses apa nih? Ini lagi proses pembuatan goreng cempedak. Ini pembuatan goreng cempedak? Iya. Oh, ini apa ya? Tepungnya ya? Kenapa? Iya, ini tepungnya. Oh, jadi dihancurin gitu ya? Iya. Nggak bulat-bulat sama bijinya ya? Enggak. Karena kita bikinnya nanti dilebarin gitu. Oh, dilebarin. Jadi kayak apa ya? Oh, biasa ada juga yang sama biji-bijinya kan? Iya. Tapi kita bikinnya lebar-lebar gitu. Nanti bisa dipotong-potong. Udah lama nih jualannya? Udah 1 bulan lebih lah, baru sih. Oh, ini berapa bulan? Baru 1 bulan. Iya. Mau digoreng tipis gini ya, ya, seperti goreng apa ya, bawon ya? Iya, payek gitu ya, kayak payek gitu. Ini pisang satu. Pisang dua, cempedak 5 lagi, Bapak. Iya. Kita habis payek dari, Pak. Pisang jadi 3. Kalau tepungnya boleh tahu, Ci, apa? Tepung sih terigu ya, kita. Terigu, ada campuran lainnya juga sih. Ada resep rahasia lainnya. Iyalah. Siap. 4 tambah 2 6. Oh, setelah itu ya terbentuk deh, agak kering baru di tengah ya. Ya, betul. 5 ya sih. Ya. Berkuat pilih. Ini bukanya dari jam berapa di sini? Kalau weekday kita dari jam 9. Oh, jam 9 pagi. Iya. Tutupnya jam 7. Jam 7. Kalau weekend? Jam 8 kita udah buka. Jam 8 pagi udah buka, tutupnya? Jam 8 lagi juga. Jam 8 malam ya? Iya. Tadi dulu sih satu. Jadi kalau ini nih, porsinya berapaan nih sih? 12.500. 12.500. Sehari bisa menghabiskan berapa buah cempedak sih? Kurang tahu ya, soalnya kita udah di apa? Udah dipotong-potong gitu sih, udah di. Oh, udah kemasan potong gitu ya. Kita beli buah, cuman udah dikupasin dulu gitu. Oh, dikupasin gitu. Jadi udah susah ngitungnya. Terus jadi potong-potong, iya. Jadi nggak tahu. Kita mau matang ya? Iya. Ini yang belas ini apa nih? Ini ada tape, ada pisang, ada nangka, ada nanas. Oh, itu beda-beda tuh menunya? Beda-beda. Itu maksudnya gimana tuh? Nanas digoreng begini? Iya, pakai tepung begini juga? Iya, pakai tepung. Oh gitu, ya. Kalau yang cempedak nggak pakai cetakan? Nggak. Kenapa yang ini pakai cetakan sih? Biar beda dengan yang lain. Jadi berbeda. Ya, oh, berbeda. Nah, ini mau goreng apa nih kali kita ini? Kita mau goreng tape dulu. Oh, tape. Iya.
Tape itu gimana tuh maksudnya? Tape apa? Tape. Puyum ya. Bahasa nama puyum. Ubi ya? Bukan, bukan. Singkong ya. Singkong, singkong. Oh. Oh. Ubi sama singkong beda ya? Oh, beda. Oh, beda ya? Beda. Oh, gitu. Kayak gini, Mas. Mana tuh? Ya, ini oh, ini. Tape. Ini ya. Tape. Oh, jadi bisa digoreng begini ya? Iya. Itu kan basah tuh ya? Iya. Oh, mantap juga ya. Gimana, Cik? Seporsinya berapa sih kalau tape? 6.000. Iya. 6.000. Iya. Sekarang kita buat nangka. Nangka. Oh, ini nangka. Iya. Dan harus ini ya, wajannya pun ya, khusus panas. Ya, tempahan ya. Iya. Tempahan, gorengnya juga harus panas. Iya.